Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Halo Sobat 651 Safa, kembali lagi bersama dengan kami untuk mengulas fakta-fakta perpolitikan dan juga segala informasi terkini di tanah air. Politikus Golkar mengatakan Jokowi ternyata diam-diam dukung Anies karena adab dan juga prestasinya. Politikus Partai Golkar Andi Sinulinga memuji Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan atas pencapaiannya selama memimpin Jakarta 4 tahun berjalan ini. Andi juga menyebut banyak program-program yang mangkrak dari gubernur era sebelumnya, di mana telah diselesaikan oleh Anies Baswedan tanpa harus menjelek-jelekkan. Prestasi kerja Anies juga tidak terbantahkan. Banyak program-program mangkrak dari gubernur-gubernur sebelumnya dilanjutkan dengan baik tanpa pernah ada satupun kata menjelek-jelekkan gubernur terdahulu, ujar Andi Sinulinga dikutip melalui Twitternya pada Senin 29 November. Tidak hanya itu, Andi juga menilai Anies memiliki adab dan juga sopan santun yang luar biasa, sehingga dia menyebut bahwa Presiden Jokowi ternyata diam-diam mendukung kebijakan Anies. Adabnya luar biasa, sangat wajar kalau Pak Jokowi ternyata diam-diam mendukung Anies karena kerja-kerjanya memang layak untuk didukung. Begitu ucapnya. Andi juga melanjutkan, wajah Jakarta di bawah kendali Anies terlihat berubah lebih baik, namun sayangnya warga Jakarta juga akan kehilangan sosok Anies Baswedan di tahun 2022 mendatang, sebab masa kepemimpinannya pun akan segera selesai. Anies selalu keren, sayang rasanya warga Jakarta akan kehilangan gubernur seperti Anies. 4 tahun berjalan, wajah Jakarta berubah jadi keren, tertata rapi dan cantik berkelas dunia. Kemacetan berkurang, titik-titik banjir pun juga jauh sekali berkurangnya. Begitu ucapnya. Pilihan terbaik bagi Jokowi adalah dengan mendukung Anies. Perseteruan Jokowi Mega sudah bukan rahasia umum lagi. Ini terjadi sejak awal Jokowi jadi presiden 2014. Bermula saat Marwarar Sirait akan dilantik oleh Presiden Jokowi menjadi Menpora, mendadak harus dibatalkan. Kabarnya Marwarar bukan orang yang direkomendasikan oleh sang ketua umum PDIP. Saat ini Marwarar tokoh muda yang cukup cerdas, hampir tidak pernah muncul ke publik. Kenapa? Tentu ini menjadi pertanyaan tersendiri. Perseteruan Jokowi dan Mega terus terjadi oleh faktor kepentingan yang berbeda. Istilah petugas partai tentu mengganggu kewibawaan dan keleluasaan Jokowi sebagai orang nomor satu di Indonesia. Jauh lebih elegan kalau disebut pelayan rakyat. Artinya mengemban amanah dari rakyat. Perseteruan Jokowi Mega telah banyak mempengaruhi dinamika perpolitikan di negeri ini. Satunya seorang presiden, satunya lagi pimpinan partai pemenang dan terbesar. Otomatis ini besar pengaruhnya. Sebagai ketum PDIP Megawati masih sangat kuat. Apalagi jika pada 2024 PDIP menjadi partai pemenang lagi. Lihat survei, sepertinya juga tidak banyak berubah. Turun tapi nggak besar. Ini tantangan buat partai-partai lain untuk memilih strategi yang terukur jika ingin mengalahkan PDIP. Sementara Jokowi, 2024 akan berakhir jabatannya. Lalu akankah Jokowi dimarwararkan oleh PDIP? Artinya tidak diberi peran saat presiden ketujuh ini pensiun. Sebagai seorang presiden saat ini, Jokowi punya power. Tapi kurang lebih 2 tahun lagi, power itu tak ada lagi gunanya di tangannya. Karena itu ia perlu menyiapkan diri saat dan setelah landing. Jika ingin tetap eksis di dunia politik, Jokowi mesti bikin partai baru. Tentu akan diawali gejolak dengan PDIP. Ini bagian dari pilihan saya untuk masa depan. Meskipun akan mengalami perseteruan yang dahsyat dengan PDIP. Rumornya PSI dulu disiapkan untuk Jokowi, benarkah? Namanya juga rumor. Jika benar, bukan sesuatu yang salah juga. Alternatif lain, Jokowi bisa akuisisi partai yang sudah ada. Tentu bukan partai Islam, karena ini kurang cocok dengan background Jokowi. Presiden Jokowi juga membantah bahwa upaya Muldoko mengakuisisi Demokrat punya kaitan dengannya. Selama ini, opini publik mengarah ke sana. Mendirikan atau akuisisi partai adalah langkah yang perlu diupayakan Jokowi jika ingin tetap eksis di dunia politik. Sebab, kecil kemungkinan Jokowi bisa ambil posisi berpengaruh di PDIP selama masih di bawah kepemimpinan Megawati. Sebab, di PDIP, sentral keputusan dan juga kekuasaan ada di ketua umum partai. Kecuali jika Jokowi kelak yang akan ambil alih menjadi ketua umum PDIP. Apapun situasinya, Jokowi pasti telah memikirkan bagaimana landing ketika periodenya sudah selesai. Pertama, proses landing mesti aman. Kedua, setelah landing, punya kendaraan sebagai mainan politik. Apalagi Jokowi masih punya kader.
yaitu anak dan menantunya yang saat ini jadi wali kota. Ketiga punya akses untuk tetap berperan dan memberikan kontribusi. Dengan begitu, Jokowi mesti menyiapkan calon penggantinya di istana. Publik mendengarai bahwa Ganjar Pranowo adalah calon yang sedang disiapkan Jokowi. Problemnya lewat partai apa? PDIP sepertinya tidak memberikan ruang buat Ganjar. Perseteruan Ganjar dengan Trah Soekarno bukanlah hal yang sepele. Ini sepertinya tidak saja menyangkut masalah politik, tapi juga berurusan dengan sisi emosional. Sulit. Lalu mungkinkah Golkar? Saham Golkar bukan hanya punya Erlangga. Ada Yusuf Kalla, Akbar Tanjung, dan Abu Rizal Bakri. Mungkinkah tokoh-tokoh HMI itu akan mengusung Ganjar yang pentolan GMNI? Belum lagi jika Erlangga ingin menjadi orang nomor satu dan Ganjar diposisikan sebagai cawapresnya. Makin gak ketemu. Nasdem, Surya Paloh sudah trauma berkoalisi dengan PDIP. Bukankah Ganjar tidak dicalonkan dari PDIP? Benar, begini cara berpikirnya. Kalau Ganjar keluar dari PDIP lalu dicalonkan partai lain, misal menang, dan saat itu jika PDIP jadi partai pemenang, apakah Ganjar nggak kembali ke pangkuan PDIP? Seperti Sandiaga Uno kembali ke Gerindra setelah sebentar di PAN, atau Haji Lulung balik ke P3 setelah hijrah ke partainya Zulkifli Hasan. Kalau Ganjar nggak balik, repot urusannya di DPR. Memang siapa nanti yang akan menang terkait perseteruan di Partai Demokrat akan ikut menentukan dinamika politik di 2024, termasuk nasib Ganjar. Nasdem khususnya Surya Paloh tampaknya condong ke Anies. Kalkulasi politik Surya Paloh biasanya jitu. Politikus kawakan ini memiliki kemampuan untuk membaca arah kemenangan. Dalam hal ini terbaca bahwa Surya Paloh akan ke Anies. Mungkin pertimbangannya Anies potensial untuk menang. Di mata Surya Paloh, Anies punya banyak kontens sebagai syarat untuk menang di Pilpres 2024. Pola berkomunikasi, cara mengurai dari gagasan, hasil karya, prestasi, dan juga banyaknya penghargaan, hubungan dan performanya di mata dunia internasional. Ini semua adalah bagian dari syarat-syarat kemenangan. Tetap takdir ilahi yang akan bicara, begitu kata Pak Kiai. Jika Jokowi jeli, maka pilihan mendukung Anies itu lebih rasional. Terkait dengan kebutuhan Jokowi untuk landing dengan aman dan elegan, Anies orang yang pandai menghormati dan memuliakan orang lain. Merangkul itu watak yang selama ini selalu ditunjukkan oleh Anies. Intinya mendukung Anies, Jokowi itu lebih aman dan nyaman ketika landing. Akses tetap dapat dan ruang untuk mengawal karir anak dan menantunya pun tetap terbuka. Terutama jika Gibran ingin ikut berkompetisi di Pilgub DKI. Jakarta mesti steril dari Anies dengan mendorongnya untuk nyapres. We'll be right back.